Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning my student. Oke anak-anak, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Ya, hari ini kita belajar tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga, ya. Oke. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, silahkan siapkan buku paket kalian, ya. Buku paket sekolah, tema lima. Kalian buka halaman 61 dan buku LKS tema 5-nya ya, kalian buka halaman 43 ya anak-anak. Oke. Nah, jadi kalian bisa juga melihat slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan di sini ya. Oke, kita mulai materinya. Oke, anak-anak, kita sambil belajar membaca ya. Udin, Benny, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Oke, next kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada gangguan internet ya anak-anak ya, jadi agak nyendap-nyendap gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah gambar rumah Siti ya dan teman-temannya. Ini dimulai dari nomor urut rumah nomor 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat sini anak-anak. Apa warna cat rumah Dayu? Nah, rumah cat Dayu berwarna merah, yaitu nomor 21 ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, nomor berapa rumah bercat putih? Yaitu nomor 23, 25, dan 30. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak. Nah, nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Di depan rumah Dayu, nomor rumahnya nomor 28. Oke, kita lanjut lagi ya. Tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, di sini ada contoh materi matematika ya. Kita hitung bersama-sama. Kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya kotak yang tinggi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 ditambah 1. Jadi 21 ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini tadi, ini 10 ditambah 10, jadi 20 ditambah 2 kotak. Jadi 20 ditambah 2 sama dengan 22. 10 ditambah 10, 20 ditambah 2, 3. Ada 3 kotak, jadi 23 ya. Oke. Next, selanjutnya anak-anak. Nah, di sini ada
titik-titik 22, titik-titik 24, 25, titik-titik, titik-titik 28. Nah, masih ada kotak-kotak kosong yang belum terisi angkanya. Maka kita isi angkanya nanti anak-anak ya. Nah, jadi tugasnya ini anak-anak buat nanti di buku latihan tematik ya. Kalian kerjakan di buku latihan tematik. Mengurutkan atau melengkapi nomor-nomor yang ada di kotak yang masih kosong ini ya. Jadi nanti jawabannya akan seperti ini anak-anak. Nah, jawabannya anak-anak bisa lihat di bawah ini. Jadi nanti jawabannya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sampai 40 ya. Jadi jawabannya nanti seperti ini. Anak-anak kerjakan di buku latihan tematik ya. Jadi nanti silahkan dikumpulkan di classroom. Oke. Nah, Ibu Guru lanjut ya. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Nah, ini lengkapi juga garis bilangan berikut. Nah, ini namanya garis bilangan anak-anak ya. Garis bilangan dimulai dari angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai 30. Nah, garis bilangan berikutnya yang kedua. Garis bilangan yang kedua dimulai dari angka 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai angka 40 ya. Nah, jadi nanti tugasnya anak-anak juga membuat garis bilangan ini di buku latihan tematik ya. Jadi tadi ada dua, yang pertama anak-anak membuat melengkapi kotak-kotak yang kosong tadi, angka-angkanya yang belum lengkap. Nah, ini kan yang belum lengkap awalnya ya. Nah, lalu anak-anak lengkapi kotak-kotak tersebut dari angka 21 sampai angka 40 ya. Selanjutnya, masih di buku latihan tematiknya, anak-anak membuat garis bilangan yang ini tadi ya. Nah, silahkan kalian membuat garis bilangan ini di buku latihan tematik juga ya. Nanti dikumpulkan di classroom ya, anak-anak belajar mengurutkan bilangan ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada percakapan Siti dan Benny ya. Kita baca sama-sama percakapannya. Nah, ayo sekarang kalian manfaat apa ini? Bermaaf. Oh, ini cerita tentang maaf memaafkan ya, cerita memaafkan. Ibu Guru lewatkan saja dulu ya. Nah, ini kita bahas nih. Apa yang membuat mereka berbaikan? Nah, karena Udin dan Benny saling meminta maaf dan memaafkan. Ini ada di buku paket anak-anak, sebuah cerita ya. Jadi ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin ya. Tidak sengaja bersentuhan atau bersenggolan. Jadi harus saling memaafkan. Apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Udin dan Benny akhirnya berbaikan ya, karena mereka sudah saling meminta maaf dan sudah memaafkan. Itu ya, ada di buku paket. Dan ini sebenarnya lanjutan materi kemarin. Apa yang Udin ucapkan setelah Benny minta maaf? Iya Benny, aku minta maaf juga ya, telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, ini dia pada saat bermain ya, rebutan mainan. Nah, berkelahi. Nah, jadi harus ada yang meminta maaf supaya tidak saling berkelahi atau tidak saling rebutan mainan. Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Maksudnya rumah-rumahan ini mainan ya, mainan rumah-rumah. Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah ya, nah, lanjutan lagi anak-anak. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Iya Udin, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah mengambilkan bukuku. Nah ya, jadi tidak boleh malu untuk mengatakan kata maaf. Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu. Iya Dayu, tidak masalah, aku belum begitu membutuhkan. Oke, next ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Udin, aturan bermain bersama teman. Nah, aturan bermain bersama teman yaitu saling berbagi mainan, tidak boleh berebut mainan ya anak-anak. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, bertamu ke rumah teman. Nah, aturan bertamu ke rumah teman. Ayo kita baca dulu ya.
bertamu ke rumah teman. Sore ini Edo pergi ke rumah Udin. Mereka hendak bermain bersama. Edo sudah menyambut Udin di depan rumah. Ia menyiapkan makanan kecil dan minuman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada cerita bermain bersama di rumah teman. Nah, kita baca dulu ya ceritanya. Hari Minggu kemarin, Benny, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan bermain peran. Edo, Siti, Benny, dan Udin terlihat sangat gembira. Nah, kita lihat lagi cerita berikutnya. Nah, cerita berikutnya adalah bermain rumah-rumahan di rumah Benny. Ayo kita lanjutkan lagi baca ya. Setelah pulang sekolah, Siti, Benny, dan Udin bermain rumah-rumahan. Tiba-tiba, Benny dan Udin bertengkar. Mereka berebut mainan. Siti melerai dan mendamaikan mereka. Mereka akhirnya berbaikan. Oke, next kita lanjut ya. Nah, anak-anak, jadi materinya sampai di situ dulu ya. Jadi nanti anak-anak kerjakan tugas yang ibu guru berikan. Ya, sekarang kita tutup materi kita dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak besok lagi video pembelajaran selanjutnya. Dan besok anak-anak sesi pertama yang masuk ke sekolah, jangan lupa bawa surat imunisasi ke sekolah. Karena besok adalah jadwal kalian sesi yang pertama untuk imunisasi. Jadi pergi ke sekolah sudah siapkan surat imunisasinya, tanda tangan orang tua ya, diisi apakah mengizinkan atau tidak, lalu masukkan ke tas kalian ya, supaya besok tidak ketinggalan ke sekolah. Oke, anak-anak, sampai ketemu besok. See you tomorrow. See you, bye.